Pemirsa, sebagai bentuk ungkapan syukur atas perolehan suara Partai Nasdem di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilu legislatif lalu, ratusan simpatisan beserta anggota legislatif terpilih menggelar aksi cukur gundul dan jalan kaki dari gedung DPRD Gunung Kidul. Sebelum melakukan aksi jalan kaki, sejumlah simpatisan Partai Nasdem memenuhi nazar cukur gundul di halaman gedung DPRD. Selanjutnya, ratusan simpatisan Partai Nasdem Gunung Kidul melakukan aksi jalan kaki sejauh 4 km sambil meneriakkan yel-yel Partai Nasdem. Aksi ini merupakan bentuk syukur atas perolehan suara Partai Nasdem pada Pileg, yaitu 9 kursi DPRD Gunung Kidul. Jumlah ini naik signifikan dibanding Pileg 2014 lalu yang hanya mampu meraih 2 kursi. Anggota DPRD Partai Nasdem Suharno menyatakan, pihaknya berterima kasih pada masyarakat Gunung Kidul yang telah memberikan suara kepada Partai Nasdem. Kedepan pihaknya menargetkan dapat memenangi Pilkada Gunung Kidul 2020 mendatang agar lebih mampu mengemban amanah rakyat untuk membangun Gunung Kidul. Sumpah atau janji ini diucapkan dalam saudara-saudara sekalian.